Assalamualaikum guys, kembali lagi di YouTube channel aku Nia. Ini update penyeberangan kendaraan bermotor yang ada di pencucian ya, dekat SPBU Sambeliung. Nah ini kondisinya banyak banget orang yang mengantri, apalagi kalau motor ya paling dimuat 5-6 gitu, karena kan lebih padat orang yang mengerti ya mengantri gitu. Jadi kalau yang punya dua motor sih enak ya, jadi nyebrang aja. Ini kalau kita misalnya pakai perahu yang besar ini, dia itu gratis ya. Tapi kalau misalnya pakai perahu-perahu kecil, keting-ting gitu atau speedboat, bayar. Nah kalau speedboat bayarnya 10.000, kalau yang keting-ting 5.000, dan kalau yang besar gitu itu gratis ya, disediakan pemerintah. Tapi lumayan sih ya guys ya, sekali nyebrang goceng 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 dan goceng, dikalikan jadi berapa, lumayan kan itu setengah liter bensin. Tapi ya mau gimana lagi, ekonomi lagi berpihak kepada tukang keting-ting. Ya kalau kita punya keting-ting mau tujuan guys, katanya nih ya, satu hari bisa sampai 1 hingga 1,5 juta. Wow, untuk kaya dong itu mah, kayak gaji-gaji pejabat di sini ya, di Jakarta gitu ya guys ya. Ya gak sih, langsung itu mah bisa auto cuan dan cuan-cuan. Seandainya aku punya keting-ting ya dan kapal itu perahu, ya auto kaya guys. Penghasilan kayak YouTuber sukses ya, 30 juta, 45 juta sebulan. Wow, Masya Allah, keren banget tuh kalau penghasilannya gede gitu ya, kayak gitu auto cuan. Karena kan kalau nyebrang gitu paling berapa sih bensinnya, kan sekali puat itu bisa 5 orang sampai dengan 10 orang lah yang naik kalau kapal keting-tingnya yang besar ya. Tapi kalau speedboat mah 10.000 paling dimasukin 3-4 orang aja. Tapi kalau yang gratis harus sabar-sabar menunggu. Nah ini yang gratis nunggu ya, tapi karena suamiku mah nggak sabaran ya, jadi ya bayar aja ya guys ya, karena mengejar waktu lain mengejar matahari. Tapi nggak apa-apa lah ya, 4 bulan lah ya menunggu, mudah-mudahan lancar doakan ya pembangunan kembali jembatan Sambeliung ini segera terrealisasikan, segera rampung gitu ya. Kalau bisa mah 2 bulan lancar gitu ya, kalau bulang balik 10.000 itu kalau bayar yang 5.000 ya guys ya, bulak balik 10.000 sebulan 300.000, kalau yang 10.000 sebulan 600.000. aduh auto nyonyor, belum lagi beli bensin buat motornya ya, karena kan kalau kesini harus dari rumah nyampe ke penyeberangan ini kan pakai bensin juga ya. Pokoknya ini lagi-lagi bakar-bakar uang lah guys, bakar-bakar uang, lagi nyonyor di pokoknya mah. Memang sih disediakan pemerintah, tapi ya masih banyak rakyat yang menyeberang gitu guys, jadi ya lebih BU gitu, lagi butuh cepet-cepet kayak gitu. Untungnya ini anak sekolah kan udah boleh daring ya, jadi gak terlalu banyak anak-anak sekolah gitu ya guys ya, dan udah ulangan juga. Bayangkan kalau belum ulangan atau masih sekolah efektif, kayak mana anak-anak sekolah gitu, kasihan ya, bolak-balik terus pakai keting-ting, pakai motor, pakai ojek. Ya lumayan gitu biayanya, memakan uang yang sangat banyak. Ya mudah-mudahan bantu doanya ya, semoga jembatan cepat beres. Aku lihat sih masih pengerjaan dibongkar ya guys ya, nanti abis dibongkar terus dipasang, terus semoga cepat gitu ya. Karena ini bener-bener guys, kayak grosir-grosir juga harga di warung-warung naik guys, karena kan mereka harus membayar gitu penyeberangan. Karena kalau nunggu yang gratis dari pemerintah itu lama gitu penyeberangannya, mengantri sekali gitu ya. Kalau bayar ya cepat tapi keluar uang gitu. Pokoknya sekarang mudah-mudahan kita banyak rezekinya, bantu supportnya juga ya teman-teman, untuk like, comment, and subscribe gitu ya guys ya. Gimana nih, ada warga Berau Sambeliung yang nonton video ini dengan keadaan jembatan yang sangat ya sudah jabuk sih, sudah katanya sudah rusak, nggak layak lagi dipakai. Katanya sih yang naik itu bergoyang-goyang. Aku sih nggak ngerasain ya, apa aku nggak punya perasaan gitu ya. Mungkin kalau aku mah ya biasa aja gitu, percaya-percaya aja jembatan masih bagus, ternyata udah nggak layak, takutnya kan ambrol kayak di Kutai katanya. Jadi sekarang dibenerin. Ya mudah-mudahan pelaksanaannya cepat selesai dan cepat kembali normal. Itu nah ya, bayar 5.000.
Bandung betul. Juta dapat pas satu hari. Iya. Ada yang satu setengah juga. Kenceng nih. Iya. Nah, kalau pas aja jalan ini kalau banyak ya naik di sini kan. Iya. Kalau ini untuk tengah malam ya. Iya. Bayangkan 5.000, 20.000 ke sana, 20.000 ke sini kan? Iya. Nggak sampai seliter. Nggak sampai. Nah, ini lah Cepet.